Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau Ahok diperiksa KPK pada Selasa kemarin 7 November 2023. Apa saja fakta dari pemeriksaan Ahok? Fakta pertama, diperiksa sebagai saksi. Ahok diperiksa sebagai saksi untuk Galalia Karen Cardina alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014. Karen menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas atau LNG dan telah ditahan KPK pada Selasa 19 September 2023. Ahok menjalani pemeriksaan KPK selama 6,5 jam. Fakta kedua, tanggapan Ahok soal LNG. Usai diperiksa KPK, Ahok menyatakan telah memerintahkan jajaran direksi Pertamina untuk memitigasi potensi risiko akibat dugaan adanya masalah pada kontrak pengadaan LNG tahun 2011-2021. Fakta ketiga, dugaan korupsi lain di Pertamina. Saat ditanya wartawan soal kasus dugaan korupsi lain di Pertamina, Ahok mengatakan bahwa KPK banyak memegang kasus Pertamina. Saat ini, KPK menangani dua kasus dugaan korupsi terkait Pertamina, yaitu kasus dugaan korupsi LNG dan kasus gratifikasi tender pengadaan katalis.